Ericsson melihatnya use cases yang akan bisa dinikmati pertama adalah fixed wireless sama enhanced mobile broadband kalau kita lihat. Tapi tentu saja itu tergantung dari spektrum, tergantung dari handset availability. Dan kita lihat trennya mirip dengan ketika 2G, 3G, 4G juga, atau 4G lah ya, paling-paling lama kita lihat. Ketika handsetnya available, affordable, networknya sudah mulai deliver, orang akan cepat sekali untuk bisa, untuk kemudian mengadopt itu. Sebenarnya kita juga sudah pernah melakukan survei, cuman kita nggak present di sini. Sebenarnya untuk Indonesia, terutama milenialnya kita, potensial usernya kita, udah sangat mengerti loh kebutuhan untuk 5G. Dan mereka, kita nggak punya detailnya, mungkin tapi ada di Ericsson Mobility Report ya, bahwa udah sekian persen yang menyatakan bahwa kalau servicesnya itu available, mereka more than happy untuk langsung menjadi early adopters untuk services atau aplikasi yang berbasiskan 5G. Sejauh ini kita lihat trennya adalah China. Jadi China itu serius dengan industri 4.0-nya. Mereka mencanangkan IoT itu menjadi salah satu enabler yang benar-benar harus di-enforce nantinya. Jadi kalau misalkan tadi lihat sebenarnya ada di slide-nya, cuman saya nggak jelaskan. Dari 4,1 miliar IoT connection, itu 2,7 miliarnya itu kita predik dari Northeast Asia, which is termasuk diantaranya Cina, Jepang, sama Korea. Jadi mereka memang sudah berpikir ke depan, mereka merasa bahwa IoT adalah enabler yang penting. Dari sekarang mereka udah foster ekonominya, mereka nge-push supaya IoT ecosystem, IoT development itu dikembangkan dengan sangat pesat.